siapapun orang miskin lah yang dibawa garis kemiskinan, apalagi anja dan antar, anak jalanan dan anak terlantar. Kalau kita nyuruh sekolah tapi tidak memberikan makan, ya dia tidak bisa. Jadi pertama kita mandikan dulu, setelah itu baru kita memenuhi kebutuhan dasar. Dasar itu ya ada makan, ada minum, ada kesehatan. Ya, ya paling sangat untuk dimasukkan ke dalam pemikiran anak-anak adalah karakter. Jadi karakter itu paling sangat penting. Selain ini, selain makan, minum, seragam, sepatu, ya penting juga kalau gagal-gagal. Jadi kita semua di sini tidak, tapi juga ada dokter lain yang jadi sekolahnya setiap hari dari pagi sampai jam 1 dan 12. Kita kasih makan, makannya nasi, lauk, sayur. Pukul 11 sampai susu. Dan kalau hari libur, ya libur. Tapi kalau hari Sabtu biasanya belajar komputer dan bahasa Inggris di rumah. Kita kasih uang 10.000 untuk naik Transjakarta. Itu yang khusus yang SMP dan SMA saja. Nah, masaknya seperti ini. Siapa yang masak ya bukan saya. Saya hanya mengajarkan saja. Jadi mereka yang masak, kita ajari masak. Masaknya ya pakai kayu. Kalau pakai gas ya nggak punya duit karena untuk masaknya itu satu dandang. Kayunya besar-besar. Tapi mereka yang jadi kita tidak hanya memberikan, tapi harus merubah pola pikir mereka. Dia mau kerja, jadi dia hidup yang baik. Nah, setelah masak kita yang bagi. Semuanya makan dulu yang kecil, setelah selesai yang kecil baru yang besar. Makanya ya hanya seperti itu saja. Jadi makan bersama, masak bersama. Jadi dia ada gotong royong. Tapi yang terpenting adalah menanamkan karakter lewat sebuah agama. Akhlak, moral, etika, budi pekerti, dan kejujuran bagian dari kehidupan. Manusia itu harus kalau mau hidup yang baik. Boleh tidak jujur tapi ada karmanya. Ada karma dan kita lihat. Kita misalnya temenan, dia tidak jujur, kita jujur. Kita akan lihat karmanya itu, kita masih, kita bisa melihat. Jadi sebaiknya anak-anak itu tidak jujur. Ini kan disebut jujurnya Pak Ali. Yang kotor, punya uang lagi. Tapi dia akan, anaknya tidak seperti yang dia inginkan. Kalau tidak ada kejujuran, misalnya kaya, anak tidak jujur, sudah jadi pejabat, nanti anaknya mampu galau, anaknya macam-macam yang sampai tidak bisa menangis karena anaknya tidak jadi orang yang soleh-soleh. Itu kalau saya muslim. Jadi hanya harta tapi tidak berbagi cinta kasih manusia manusia karena tapi kalau seorang dokter kan sudah 50% untuk manusia. Tapi kita juga harus menjalankan Pancasila. Kalau Pancasila itu ada 5, kita jalankan. Berarti tidak ada orang yang seperti di DPR, orang gontok-gontokan sudah tua-tua. Berarti dia tidak menjalankan Pancasila. Sangat memalukan. Berarti dia tidak terdidik. Punya ijazah S1, S2, S3, tapi tidak terdidik. Kalau zaman ibu dulu itu
bukan anak Kiai, anak gelandangan. Jadinya ya gelandangan walaupun kaya. Jangan sampai kita generasi yang akan datang seperti itu.